Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma laha fil ufki nur kawkab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صلوا على النور الذي بفضل الله بأول الله سبحانه وتعالى kita dikumpulkan kembali di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghidupkan syiar Islam, menghidupkan, mengenang, mengagungkan, menciarkan daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW dalam rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami mewakili segenap panitia yang telah dipilih Allah untuk berkhidmah dalam majelis ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat dan hadirin semua yang telah hadir pada tempat ini pada malam hari ini, terkhusus kepada Al-Habib Da'ilullah Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Alhamdulillah beliau disehatkan Allah dan mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatan beliau, tambahkan keberkahan dari beliau dan kemanfaatan untuk umat Nabi Muhammad SAW dan semua guru-guru kita pun diberikan hal yang serupa. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak pelabuhan, pihak kepolisian laut, Kapolres dan semua pihak yang telah membantu kami memudahkan urusan acara ini sampai alhamdulillah terlaksana dengan baik. Jazakumullah khairan jazak kepada semua yang hadir, semua yang telah membantu majelis ini sampai terwujud dan insyaallah gabul sisi Allah Subhanahu wa taala, gabul sisi baginda Rasulullah SAW dan gugur juga sisi mereka para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Palembang alhamdulillah, masya Allah. Ini berkah guru-guru yang benar nih, kopiah putih. Dulu kopiahnya hitam, sekarang kopiahnya putih. Tahun depan hatinya putih, saudara-saudara. Tahun depan pakaiannya putih, mati. Kalau yang umurnya habis, ya saudara-saudara, pakai putih semua. Nanti ketemu dengan Rasulullah SAW. Insyaallah setelah panjang umur fi khairin wa lutfin. Salam alaika ya Rasul, salam alaika Allah ya Habib, salam alaika. وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا،
فأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل صلى الله عليه. Saudara-saudara, saat ini berada di gandengan kereta, saudara. Saudara sekarang berada di kereta, namanya bukan kereta gaya baru, bukan kereta ekspres, bukan kereta cepat, tapi kereta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ditunggu stasiunnya mana? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nunggu kita semua insyaallah. Orang Muslim, orang Islam, enggak perlu barat, enggak perlu timur, enggak perlu selatan. Perlunya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadikan pegangan, kalau kita jadikan panutan, kalau kita jadikan pimpinan, insya Allah Anda akan langsung dipimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Waj'alna ya Rabbi fil husnil hasin min jami'il. Waj'alna ya Rabbi fil husnil hasin min. Waj'alna ya Rabbi fil husnil hasin min jami'il. وفي الحرز المكين من الذنوب وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Hadirin, bawa apa Nabi? Kita jangan hanya bicara cinta saja. Kita jangan hanya cinta Nabi itu dengan maulid saja, tidak. Kalau Anda ingin menyenangkan Nabi, kalau Anda ingin membahagiakan Nabi, bikin satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bawa apa Nabi? Jawabnya, Nabi bawa agama. Agama itu apa? Agama apa yang dibawa? Agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi adalah agama Islam. Loh, apa itu agama Islam? Agama Islam itu aturan. Jadi, apa maksudnya? Orang-orang yang beragama Islam itu orang yang punya aturan. Sebab Islam itu seluruhnya aturan. Jadi kalau Anda Islam, buktikan keislaman Anda dengan apa? Dengan aturan Islam. Jangan saudara Islam pakaiannya kafir. Jangan saudara Islam cara Anda cara kafir. Jangan saudara Islam kerja Anda kerja cara kafir. Tidak. Kalau orang Islam, pakaiannya Islam, ngomongnya Islam, dagangnya Islam, kerjanya Islam, baru ini benar sesuai dengan KTP yang dia bawa, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita orangnya di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika kita memakai cara-cara Islam, Anda berada dalam ibadah. Apa itu ibadah? Mendekatkan kepada Allah dengan cara yang dibenarkannya. Kalau Anda makan dengan cara Islam, ibadah. Tidur dengan cara Islam, ibadah. Ngomong dengan cara Islam, ibadah. Bahkan Anda duduk di satu tempat dengan cara Islam, ibadah. Sebab semua kebaikan kita yang baik dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perbuatan baik, dan itu adalah ibadah. Oleh karena itu, ketika kita betul-betul mengikuti cara Islam, kita masuk kepada apa panggilan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita melakukan itu semua, Anda termasuk orang-orang yang memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Anda termasuk orangnya, saudara-saudara. Saudara juga harus yakin. Sekarang kan ada orang-orang yang mengatakan semua agama baik. Ada nggak? Nggak boleh bilang begitu. Allah berfirman, Inna dina indallahil wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menginginkan bukan selain Islam, tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat dia orang yang rugi. Siapa yang beriman? Allah. Anda harus yakin, paling benar agama, paling bagus agama, paling benar agama Islam adalah ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Hawis saudara, hawas. Jangan Anda lepas karena uang, jangan Anda lepas karena wanita, jangan
Hati-hati saudara, English speaker kurang ajar. Saudara bisa lihat, speaker bisa kurang ajar kalau kita ngomong benar, saudara-saudara. Coba kalau gangdutan, langsung 24 jam terus kita begitu ngomong benar, mati dia. اللهم صل وسلم وبارك على